Halo guys, welcome back to ARKG Channel. Sekarang ARK akan bahas mengenai efek samping makan bawang merah. Sebelum membahas lebih lanjut tentang efek samping bawang merah, penting untuk menyadari bahwa meskipun bawang merah kaya akan senyawa-senyawa bermanfaat seperti antioksidan dan antiinflamasi, konsumsi berlebihan atau dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan. Yang pertama, interaksi dengan obat. Bawang merah memiliki efek antikoagulan yang dapat berinteraksi dengan obat pengencer darah seperti warfarin, meningkatkan resiko pendarahan. Penting untuk memperhatikan konsumsi bawang merah jika kamu sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Lalu, bau mulut yang persisten. Salah satu efek samping yang sering dirasakan setelah mengkonsumsi bawang merah adalah bau mulut yang sulit dihilangkan. Senyawa belerang dalam bawang merah sementara membawa manfaat untuk kesehatan, juga dapat memberikan aroma yang kurang menyenangkan pada nafas. Lalu, asam lambung kambuh pada penderita GERD. Bagi penderita GERD, konsumsi berlebihan bawang merah dapat memicu kambuhnya asam lambung. Ini dapat menyebabkan gejala seperti mual dan sensasi terbakar di dada. Masalah pencernaan dan sindrom IBS. Terlalu banyak bawang merah, terutama pada individu dengan IBS, dapat memicu masalah pencernaan seperti kram perut, kembung, diare, atau sembelit. Bawang merah mengandung food map yang tinggi yang dapat menjadi pemicu gejala IBS. Potensi alergi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi terhadap bawang merah. Gejala alergi dapat mencakup asma, hidung tersumbat, mata merah, kulit gatal, hingga ruam pada kulit. Efek samping makan bawang merah mentah. Selain efek samping umum yang terkait dengan konsumsi bawang merah dalam masakan sehari-hari, makan bawang merah mentah sebagai lalapan juga dapat menimbulkan resiko kesehatan tertentu. Bau mulut yang menyengat. Konsumsi berlebihan bawang merah mentah dapat menyebabkan bau mulut yang kurang sedap. Zat belerang dalam bawang merah menjadi penyebabnya. Penting untuk menjaga kebersihan mulut setelah mengkonsumsi bawang merah mentah. Lalu, perut kembung. Bawang merah yang mentah mengandung senyawa karbohidrat yang dapat menyebabkan perut kembung pada sebagian orang. Jika kamu sering mengkonsumsi bawang merah mentah, perhatikan gejala ini guys ya. Lalu, penurunan tekanan darah yang berlebihan. Bawang merah mengandung kalium yang dapat melemaskan pembuluh darah. Namun, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan penurunan tekanan darah secara drastis dengan gejala seperti kelelahan, mual, dan pandangan kabur. Heartburn yang meningkat. Penelitian telah menunjukkan bahwa konsumsi berlebih bawang merah dapat meningkatkan produksi asam lambung, menyebabkan sensasi panas atau heartburn, terutama pada mereka yang memiliki masalah pencernaan. Resiko alergi meningkat bagi individu dengan riwayat alergi atau intoleransi terhadap bawang merah. Konsumsi mentah dapat memicu reaksi alergi seperti mual, kemerahan kulit, mata dan hidung gatal, hingga kesulitan bernapas. Dalam menghadapi berbagai efek samping yang mungkin timbul akibat mengkonsumsi bawang merah, kunci utamanya adalah menemukan keseimbangan yang tepat. Masalah mata. Pernahkah kamu merasakan sensasi perih di mata saat memotong bawang? Nah, itu terjadi karena memotong bawang menyebabkan pelepasan faktor lacrimatory atau LF, yang merupakan bentuk metabolit belerang. Ketika LF mencapai mata kamu, itu bisa menyebabkan iritasi dan menyebabkan efek air mata bawang. Oke guys, sekian saja info dari ARKG Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Dan see you, bye-bye.